Assalamualaikum and hello guys, kembali lagi dengan aku Faris from Faris K Reviews. Dan dalam channel ni macam biasa kita akan buat vape related reviews. Before kita nak start pada hari ni, macam biasa aku nak pesan dahulu, siapa yang anda 18 tu please skip this video. Video ni bukan untuk korang, dan siapa yang tak merokok tu aku tak sarankan korang start vape, sebab vaping ni adalah alternatif untuk smokers kat luar sana. Okay, untuk review pada hari ni kita akan review another product from Ringko. Jadi sekarang ni zaman pun kita pun dah tak boleh nak kata apa trend sebenarnya sekarang. Sebab kalau kita tengok 2018, 2019, 2020, zaman pod system memang tengah naik. Lepas tu sekarang kita boleh kata disposable pod lah kan. Dan masih ada juga company yang percaya dengan mod dan juga tank. Sebab kat Malaysia je sebenarnya yang macam-macam pod keluar tau. Tapi kalau kita tengok Indonesia, kalau kita tengok Filipin, diorang masih lagi stick dengan the old school punya vaping system, iaitu mod dan juga tank. Jadi Ringko pun masih keluarkan, dan diorang pun ada juga bagi aku untuk review. Mana tahulah kat luar sana vapers Malaysia ada lagi yang berminat untuk dapatkan mod dan juga tank kan. So dekat depan aku sekarang ni kita ada Jellybox 228 watt kit dan juga Jellybox Mini 80 watt kit. Jadi device ni bagi aku memang dia punya first look lah, aku nampak memang cantik dia punya device ni sebab dia transparent. Korang boleh nampak dia punya chipset, dia punya bateri dan sebagainya kat dalam. So siapa yang pakai bateri sleeve yang cantik tu memang a big plus lah dekat situ kan, nampak korang punya battery skin tu. Jadi tanpa buang masa, kita pergi ke unboxing dahulu. Jadi device dia akan datang dalam kotak macam ni. So untuk unboxing ni aku akan unbox satu kotak saja sebab package content apa semua sama sahaja, dan detail packaging pun semua lebih kurang sama sahaja. So dekat Jellybox Mini punya kotak ni korang boleh nampak kat atas ada tulis Jellybox Mini, ada tulis colour yang korang ambil. So ini adalah full clear, so colour yang dia illustrate kat depan ni not the real colour yang aku dapat. Yang kat depan ni macam colour hitam ataupun tinted black. Lepas tu sini ada diorang punya social media, give them a follow nak tahu latest update. Belah sini pula ada logo-logo ni. Belah belakang pula ada package content, ada warning manufacturing info, dan ada benda yang penting iaitu scratch and check. Make sure korang buat bila korang beli, make sure korang beli yang original. Dan kita pergi dalam kotak tengok apa yang korang akan dapat. So kat dalam kotak korang akan dapat satu warranty card, lepas tu jelly tank punya specification, battery warning card, QC card, last but not least warranty card. Satu Jellybox Mini device, satu jelly tank device dah pre-install dengan 0.3 ohm coil, extra 0.15 ohm coil, last but not least satu USB Type-C cable. Alright, jadi ini adalah the Jellybox Mini dalam variation full clear. So ini adalah transparent yang memang betul-betul putih punya transparent, dan dia ada 3 variation colour yang aku paparkan gambar untuk korang tengok. So yang amber clear ni aku pun ada juga yang untuk 228 watt punya device ni. Dan aku akan tunjuk yang 80 watt ni lah sebab apa, navigation on dia punya chipset semua sama saja, cuma beza dia yang ini menggunakan dual battery dan dia boleh fire up to 228 watt. Dan kalau yang mini ni pula boleh fire up to 80 watt saja, tapi battery compatibility dia boleh guna single 21700 punya battery, 20700 punya battery ataupun 18650 punya battery. So itu adalah perbezaan antara dua ni. Dan dia ada lagi satu colour yang korang nampak tadi kan, dia macam colour tinted black sikit, yang itu aku rasa the best colour sebenarnya. Tapi sadly aku tak dapat lah colour tu kan untuk aku review ni. Tapi tak apa, kita pergi kepada dia punya build quality and design dahulu. Dia punya build quality apa yang aku boleh kata, dia standard lah, nak kata premium tu nampak premium sebenarnya. Tapi dia still a PCTG punya body, dan dia ada sikit stainless steel lah dekat dia punya frame kat tepi ni kan. Dan dia memang a total plastic punya device lah. So bila korang pegang ni tak ada bateri kat dalam, memang sangat ringan. Dan aku boleh kata finishing dia cantik sebenarnya, sebab korang boleh nampak dalam, dan dalaman dia ni nampak kemas tau. Tak adalah macam bersepah-sepah wire. Everything yang dia susun, macam screwdriver dia, spring dia, korang nampak macam aesthetically pleasing benda tu tau. Itu yang aku boleh kata tentang dia punya device ni. Kemas dia punya build tu sebab dia nak buat device ni transparent kan. Dan bila kita tengok finishing dia ni, tak adalah nampak macam cala-cala ke apa. Sebab korang tahu plastik ni lagi senang nak cala kan, dia punya body tu. Kadang-kadang ada macam line, hairline punya scratch kan. Tapi so far aku gunakan, apa yang aku buka dalam kotak ni memang tak ada cala-cala ke apa dan sebagainya. So now kita pergi kepada detail device ni pula. So battery compatibility tadi aku dah cerita dah, apa beza pun aku dah cerita dah. Kita pergi kepada dia punya chipset dan juga dia punya detail device ni. So dekat atas ni korang akan jumpa fire button. Lepas tu dia ada screen, ada up and down button, ada logo Ringko dekat atas ni, dan ada 510 adapter. And benak berbalik sikit lah kepada design ni kan, ini antara first time lah yang aku boleh kata aku suka design by Ringko dan dia punya build quality finishing dan sebagainya. Sebab apa? Sebab selalu Ringko dia akan guna macam gambar-gambar kartun dan sebagainya kan. Ini a very nice, nampak premium lah dan nampak classy ataupun modern dia punya device ni.
Okey, kita akan masukkan dia punya bateri. So bila korang buka saja, korang actually akan jumpa satu bateri sleeve yang transparent juga. Tapi ini adalah untuk korang gunakan 18650. Tapi aku akan gunakan 21700. Kita masukkan, bawah adalah negatif. Bila masuk saja dia akan terus fire up chipset dia. So korang boleh nampak dia punya user interface. User interface dia very simple dan sangat bright. Itu aku suka, senang korang nampak. So dia ada bateri, ada mode, ada wattage, ada berapa second korang puff, ada resistor dia, ada ohm tu. Lepas tu ada voltage dan juga ada color option untuk dia punya menu dan juga dia punya LED. Ha, sebab bila korang fire pun dia kan ada LED yang menyala juga. Okey, untuk navigation dia tadi 5 kali klik untuk on, 5 kali klik untuk off, 3 kali klik untuk pergi ke menu, 1 2 3. Dan VW ni akan berkelip, so korang ada temperature control NI, temperature control TI, temperature control SS dan juga VW. So basically dia ada mode untuk temperature control dan variable wattage yang biasa. Kalau korang nak off LED dia, korang tekan fire button dan juga down button. LED akan off, tapi kita akan on, aku nak demo sikit kejap lagi. Kalau korang tekan fire dan juga up button, korang akan tukar dia punya color option untuk menu. So korang boleh cycle through mana yang korang minat. So aku akan pakai putih kot, ha, sebab device warna putih kan. Dan kalau korang tekan up and down button, ni akan lock. Jadi masa lock ni, dia punya wattage sahaja yang lock, tapi fire button masih boleh digunakan. So kita unlock balik. Jadi itu sahaja sebenarnya navigation yang ada dengan dia punya device ni. A very simple chipset. Dan untuk yang 228W pun sama juga sebenarnya dia punya navigation, cuma size sahaja yang berlainan. Alright, now kita pergi kepada tank dia pula. So yang disertakan di dalam kotak adalah the jelly tank, dan tank yang sama juga sebenarnya dalam 228W kit. Tak ada beza daripada segi itu. Kapasiti dia adalah 4.8 ml. Untuk tukar coil dia macam mana, korang unscrew base bawah dia dan korang just tarik korang punya coil, dan macam tu saja. Dia adalah plug and play system. So kita masukkan balik. Oh, one thing aku suka tentang coil dia, dia ada double sealing kat sini untuk elak potential leaking. Kita masukkan balik. Dan kalau korang nak feel, korang just tarik dan korang boleh feel flavor dekat situ dengan senang. Okay, anyway, aku nak feel lah flavor yang ada atas meja aku sekarang ni, iaitu Java Granola Bar by Yugi. Dan kita akan menggunakan coil dia yang 0.15 ohm. So kita dah fill up dia punya tank, kita dah tutup dia punya silicone tab. Dan coil head tadi pun korang masukkan betul-betul, screw in kat deck dia dengan ketat dan sebagainya. Dan bila korang masuk flavor tu, boleh isi sampai penuh. Kita screw balik dia punya base. Dan korang ada airflow control adjustment untuk korang control airflow ikut korang punya preference. Dan atas adalah mouthpiece. Mouthpiece is not interchangeable, dia memang dah stick dekat situ. Ok, jadi bila korang dah settle, letak balik atas korang punya device dan screw in saja. Dan jangan ketat sangat. Bila dia dah tak boleh masuk, then you guys are ready to go. So for now korang boleh simpan ni elok-elok lah, jangan hilangkan, sebab aku tak tahu kalau hilang nanti ada ke tak replacement yang diorang jual kan. So korang simpan balik dalam kotak dia. Jadi aku rasa aku dah cover banyak dah dalam close up ni. Jadi terbuang masa, jom kita vape dulu dan kita akan ceritakan experience dan pendapat aku tentang menggunakan the Jelly Box Kit by Rinko. So dekat yang warna kuning amber clear ni, aku menggunakan coil 0.3 ohm. Dan juga kat yang putih ni aku menggunakan coil 0.15 ohm, sebab aku nak tengok 0.15 ohm dengan 21700 dan juga dengan device yang boleh push up to 80 watt saja, macam mana dia punya performance tu kan. So kita akan vape on dia punya amber clear yang 228W kit punya device dahulu. Kita tunggu masa, jom kita vape. Jadi coil ni kita fire dia dekat 50 watt. Sebenarnya dia punya wattage range sampai 45 watt saja, tapi aku memang sengaja cuba dekat 50 watt untuk test ada ke masalah dry heat dan sebagainya. Dan sepanjang aku experience, tak ada dry heat ni aku experience, walaupun aku fire lebih 5 watt daripada wattage yang diorang recommend. In terms of flavor, sebenarnya coil head dia mantap saja. Airflow dia yang ini aku buat sepenuhnya buka dan korang boleh dapat a smooth direct lang punya heat sebenarnya, tapi bunyi dia tu agak bising lah. Kita akan bagi dengar lagi sekali. Dengan 0.3 punya coil ni pun korang boleh at least tukar kepada restrictive direct lang. Kita buat separuh buka. A good restrictive direct lang yang korang akan dapat. So about flavor pula, flavor yang sama aku gunakan sebenarnya, iaitu Java Granola Bar. Dan apa yang aku boleh kata tentang dia punya flavor, korang akan dapat a good flavor out of this coil. Tak ada benda yang aku nak complain tentang dia punya coil head tu, semua all good. In term of heat pula, ok, flavor yang gunakan adalah 0.3%. So korang boleh take note that coil 0.3 ohm, 0.15 ohm ni adalah untuk flavor yang strength rendah sahaja. Korang jangan menaik korang masukkan HTPC ke, SOC ke, memang tak sesuai dengan tank dan juga coil device ni.
So all good in term of performance tu, kita akan try juga dia punya 0.15 tadi tu. So kita dah masukkan kita punya coil, kita set dekat 60 watt. Jadi jom kita vape. Flavor yang sama aku dapat, layering yang sama, cara dia tunjukkan flavor tu sama je, coil head 0.3, 0.15. Tak dapat nak kata beza sangat in term of flavor tu. But yang beza adalah in term of dia punya heat tu, korang akan dapat more throat heat dengan coil 0.15 ni. Dan se-clock production, clock production yang lebih banyak lagi, dan warmer vape korang akan dapat, walaupun ini adalah seluas buka untuk direct lung. Kita akan try juga buat restrictive direct lung. Agak panas wap yang korang akan dapat compare to 0.3, sebab ini pun kita pakai lower resistance dan juga higher wattage. So kalau siapa yang prefer wap panas tu, 0.15 is the best coil yang korang boleh dapatkan lah. In term of performance tu, so far nothing much to complain about. Tank dia performs well, airflow dia yang smooth, itu aku suka tentang dia punya jelly tank ni. So now kita pergi kepada dia punya device pula. So device dia, as dalam close tadi pun korang nampak, banyak juga info yang aku dah bagi tahu. Dan untuk charging dia, aku akan recommend korang menggunakan external charger untuk device ni, walaupun dia bagi korang option untuk korang gunakan USB Type-C. It's a pro dia bagi USB Type-C, sebab sekarang mod, port ke apa lebih generalize dengan Type-C, even phone pun dan sebagainya kan. Tapi kalau korang berpeluang untuk dapatkan external charger, better korang dapatkan external charger, sebab external charger akan charge lebih cepat lagi, dan at least korang boleh dapatkan bateri extra untuk korang switch korang punya bateri bila bateri korang dah habis. So itu korang kena take note. In term of dia punya device, memang build quality, design semua pun aku dah cerita, aku suka tentang benda tu. Dan a pro is korang boleh lah now show off korang punya battery skin kan, sebab sekarang ni dalam market pun banyak ada orang jual battery skin. So macam sekarang ni aku pakai standard punya battery skin lah, iaitu Xstar punya brand, so nampak biasa. Tapi if korang go for macam battery skin yang cantik-cantik, akan tambah lagi estetik yang cantik lah kepada korang punya device ni kan. Next thing tentang dia punya device, iaitu dia punya user interface yang bagi aku senang nak guna. Siapa yang benefitkan temperature control, it's a pro sebab dia ada temperature control. Tapi macam aku sendiri sebenarnya akan guna variable wattage sahaja. Dan dia punya increment untuk device ni adalah 1 watt. Benda tu adalah kekurangan sikit. Aku lebih prefer device 0.1 punya increment, ataupun at least 0.5. dan according to coil head punya kotak yang diorang send kat aku, ini adalah extra coil yang diorang send, mesh 0.15. dan dekat sini dia ada tulis option 2 lagi, iaitu regular 1.2 coil, mesh 0.6 coil. So kalau aku pakai 0.6 ataupun 1.2 punya coil, aku lebih prefer 0.1 ataupun 0.5 punya increment. Tapi sadly diorang tak bagi aku 1.2 ataupun 0.6 punya untuk buat test. So far aku test yang 0.3 dan juga 0.15 coil sahaja. Dan last but not least, tentang dia punya mod ni, dia pun ada all protections yang standard mod akan ada. Now kita pergi kepada dia punya tank pula. So jelly tank berkapasiti 4.8 ml, memang dah memadai. Memang a clear visible liquid level, korang boleh nampak daripada atas sampai bawah. So make sure korang jangan biar sampai sikit flavor tu. Bila dah kurang sikit, dah sampai dekat dia punya wicking slot tu, make sure korang refill flavor, sebab kita tak nak lah korang terkena dry heat dan sebagainya. Sebab kita nak jaga the longevity of the coil punya lifespan, dan juga nak jaga user, sebab kalau kena dry heat tu, aku akan beritahu awal-awal, memang tak sedap dia punya rasa tu. Daripada segi dia punya mouthpiece pula, bagi aku it's a white bomb mouthpiece, selesa je bagi aku. Tapi for some people mungkin it's too big, dan dia bukanlah korang boleh pakai 510 drip tip yang korang prefer dan sebagainya. So maybe it's a con for someone yang prefer korang nak pakai drip tip sendiri kan. Next tentang dia punya tank ni, coil yang dia provide dalam kotak memang suitable for freebase sahaja, so korang kena take note on that. Dan aku suka dengan dia punya airflow yang bagi aku smooth, dan korang ada airflow control juga yang korang boleh adjust untuk suit korang punya preference. So now jom kita jump terus pergi kepada Jelly Box punya pros and cons. So first pro dia, apa yang aku nak cakap adalah dia punya premium look untuk transparent punya design device. Aku suka dengan dia punya build quality dan sebagainya, memang mantap daripada segi tu. In term of performance untuk gelling tank pun tak menghambakan, in term of dia punya coil head, flavoring yang dia offer, airflow yang dia offer, dan juga dia punya heat pun padu juga. Next pro is battery compatibility untuk Jelly Box ni, boleh support up to 21700 punya battery. So korang akan dapat better battery life dan juga better output, constant output punya performance. Next pro is big tank capacity yang dia provide 4.8 ml, dah memadai. Next pro is visible liquid level window, senang korang nak cleankan tank dia, itu pun a pro juga. Last but not least, USB Type-C port yang dia provide dengan dia punya device ni, so korang akan dapat better faster charging. Tapi macam aku cakap lah, aku akan recommend untuk korang dapatkan external charger dan maybe some extra batteries. Now kita pergi kepada cons untuk device ni, dan ada few cons yang aku akan mention, dan cons ni lebih kepada subjective cons lah. First sekali, dia punya tank ni korang tak boleh nak tukar punya drip tip tu, so korang kena stick dengan drip tip ataupun mouthpiece dia ni.
Next con is tentang dia punya tank ni, kalau korang nak refill tu a bit of hassle sikit lah, sebab kalau korang tengok port system ataupun kadang-kadang tank lain selalunya menggunakan sistem top fill kan, tapi yang ini korang kena unscrew dia punya base ni. Dan apa yang aku selalu buat is aku unscrew terus dia punya tank daripada device, unscrew lagi satu, baru korang akan jumpa dia punya filling port. So it's a bit hassle lah dan melecehkan sikit untuk korang refill dia punya tank ni. Last but not least, dia punya increment yang 1 watt tu aku kurang minat sikit, aku lebih prefer 0.1 watt punya increment. Okey, untuk issues pula macam mana? Jadi bab issues ni dengan dia punya device ni itself, tak ada benda yang aku nak complain ke apa, rattling noise dan sebagainya pun tak ada. So far works perfectly lah tentang dia punya mod ni. Tapi in term of dia punya tank pula, ada ke masalah leaking, speed back dan juga flooding? So flooding dengan leaking ni aku tak experience, tapi korang kena take note that flavor yang gunakan adalah flavor 70 VG. Kalau siapa yang menggunakan flavor 50 VG, mungkin boleh terjadi, tinggi lagi possibility untuk terjadi leaking dan juga flooding tu. In term of speed back pula, so far this tank dan dia punya coil head ni vapes clean. Dia adalah speed back tu, tapi memang aku boleh kata macam 1.2 je, and benda tu sangat kadang-kadang sahaja jadi. So far bab speed back tu sangat minimal, itu yang aku boleh cakap dengan korang. So overall, apa yang boleh kata tentang the Jellybox 228W kit ataupun Jellybox Mini 80W kit ni, in term of device ni itself, benda sama sahaja sebenarnya. Cuma wattage yang ini boleh push lebih tinggi lagi, battery compatibility pun lain. Yang ini dual battery 18650, yang ini boleh gunakan 21700, 18650 dan juga 20700. So benda tu bergantung pada korang yang mana akan suit dengan korang punya vaping style ataupun daripada segi dia punya aesthetics tu lah kan. Another thing yang lain sikit lah aku nak tunjuk adalah dia punya fire button. Dan aku sebenarnya lebih prefer fire button untuk yang Jellybox 80W kit ni. Sebab apa? Aku tak perlu mencari dia punya fire button tu, dan fire button dia tu lebih besar, lebih selesa untuk tekan sebenarnya. Itu aku lupa point out tadi masa close up dan sebagainya, tapi aku cerita dengan korang sekarang. So berbalik kepada overall device ni, performance apa semua tak menghampakan. Dan siapa yang look forward untuk a tank system dan juga mod system yang menggunakan OCC, aku rasa it's a great kit yang korang boleh dapatkan. In term of dia punya design, build quality apa semua, aku boleh kata performance tu pun okay, on par juga, tak ada masalah. Jadi kalau korang terfikir mana nak dapatkan antara dua ni, dia depends on kegunaan korang juga. So korang perlu ke 228W kit? Kalau tak perlu 228W, tak perlulah, korang dapatkan saja Jellybox ni. Dan aku pun personally aku akan gunakan the Jellybox yang mini ni lah, 80W kit. Sebab apa? Size dia yang lebih compact lagi, dan bateri pun boleh masuk 21700. So bila masuk bateri 21700 ni, korang akan dapat bigger battery capacity, dan korang pun akan dapat better constant output throughout korang punya vaping daripada bateri penuh sampailah bateri habis, walaupun korang push dekat watt yang tinggi. Jadi aku rasa itu sahaja untuk review pada hari ni. Aku harap video ni dah menjawab persoalan korang macam mana the performance of the Jellybox 228W kit dan juga Jellybox Mini yang 80W kit dan juga Jelly Tank yang diorang provide sekali dalam diorang punya kit ni. Aku harap video ni membantu untuk korang decide yang mana kena dengan korang punya preference. Apa-apa pun pendapat aku dalam review ni adalah subjektif, sebab kita mempunyai berbeza cita rasa dan juga berbeza selera. Jadi kalau korang nak dapatkan device ni dekat mana? Okey, itu adalah satu masalah sikit. Sebab apa? Kita kat Malaysia ni masih dalam era ataupun zaman port system lagi. So kit macam ni maybe susah sikit nak cari kan dalam market sekarang. Tapi tak apa, korang boleh browse ataupun korang look out dekat korang punya local vape shop. Mana tahu ada yang dah masuk, nanti korang bolehlah share dekat komen dan sebagainya kan. Dan kalau korang nak dapatkan flavor Yogi Granola Bar yang Java ni, korang boleh dapatkan di Vapers Union kalau dekat KL. Kalau korang berada di Penang, korang boleh dapatkan di Gadget Union. Kalau korang jauh, korang boleh dapatkan di atas laman Sesawang. Jadi siapa yang on YouTube, jangan lupa untuk subscribe for more vape reviews, dan jangan lupa juga untuk follow aku on Facebook and Instagram for more updates and giveaways. Jadi kita jumpa di next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye.